sebelum video ini dimulai, silakan tekan tombol like dan subscribe-nya dulu ya. Dan jangan lupa loncengnya. Terima kasih. Waduh, Gosok si Profesor Letoy lagi lapar banget nih guys. Soalnya Gosok sehabis lebur di laboratorium UFO. Sekarang kita mau pergi makan dulu yuk. Gosok mau beli pizza. Yeay, karena Gosok lagi lapar banget, Gosok mau pesan pizza yang ekstra jumbo ya. Permisi, saya mau pesan pizza dong. Baik, Bapak Profesor mau pesan pizza apa? Hari ini kita ada menu pizza yang spesial loh, pizza jumbo. Nah, itu yang aku cari. Kalau gitu aku pesan ya, pizza jumbonya satu. Jangan lupa pakai ekstra topping sosis sama kejunya yang banyak ya. Oke, siap Bapak Profesor. Saya ambilkan dulu pizzanya ya. Oke, jangan lama-lama ya, soalnya saya mau kerja lagi nih. 3 days later. Pesanan sudah siap. Ini dia Pak Profesor, pizza jumbonya spesial dengan topping sosis dan keju. Wah, oke, sepertinya lezat sekali nih. Saya ambil dulu ya, saya mau duduk di meja yang mana ya. Sepertinya di sini enak nih. Kita duduk dulu ya guys, kita mau makan pizzanya dulu. Langsung aja deh, Gosok makan dulu ya guys. Soalnya Gosok sudah lapar banget nih. Nyam. Wah, apa ini? Kok rasanya aneh banget ya guys? Waduh, ini sosis beneran bukan? Kok kayaknya juga kejunya kayak keju basi gitu ya? Waduh, kita coba tanyain sama abang pizzanya dulu ya. Kok rasanya kayak gini, aneh banget? Hei abang pizza, maksudnya apa nih? Kok rasanya aneh banget sih? Kamu pakai sosis daging tikus ya? Atau kejunya yang basi? Enggak kok Profesor, kita pakai bahan-bahan yang masih fresh kok. Rasanya nggak enak kayak gini, kamu bilang bahannya masih fresh. Kalau gitu pizzanya aku bawa ke laboratorium dulu ya. Aku akan tes pizza ini di laboratoriumku. Kalau ternyata hasilnya pizza ini sudah busuk, aku akan laporin kamu ke polisi ya. Ampun Profesor Letoy, saya laporin aku ke polisi, jangan. Oh tidak bisa, pokoknya kalau hasilnya buruk aku akan laporin kamu ke kantor polisi. Lihat aja ya, oke? Aku akan bawa pizza ini ke laboratoriumku. Kita akan menuju ke laboratorium Gosok nih guys. Kita pakai mobil abang pizza ini aja ya. Oke, sekarang kita menuju ke laboratorium Gosok. Let's go, kita cepetin ya. Sudah mau nyampe ini guys, kita mau lewat sini aja ya. Di sini ada mobil apa nih guys? Ada mobil yang kenapa nih kok kayak lagi kebakaran gitu kan mesinnya? Waduh, kita coba ajak ngobrol dulu ya orang ini. Halo pak, kenapa pak? Ada apa nih pak? Hey you, kenapa? Listen here, ada apa?
keep quiet, they might be listening. Oh, mereka bisa saja mendengar kita. Lah, mereka itu siapa, Bang? Hal aneh, apa terjadi di gunung ini? Waduh, apa itu? Itu pasti alien. Wah, apa ada alien, guys? I just need some proof. Oh, dia betul membuktikan kalau ada alien, guys. If you find anything, bring it here first, okay? And don't tell anyone. Okay lah, Bang, aku akan mencari bukti aliennya ya. Biar kamu percaya, okay? Aku mau bekerja dulu ke laboratoriumku. Kalau aku nemuin, aku langsung bawa ke sini ya. Let's go. Kita menuju ke laboratorium Gozok. Kita sudah sampai di pintu masuknya nih, guys. Buka-buka. Profesor Letoy mau masuk nih. Aku mau menguji ada pizza basi yang sangat merugikan aku. Parah banget ya pizzanya. Permisi ya, Bapak. Aku mau masuk dulu ke laboratoriumku. Oke. Kita masuk dulu. Tinut. Oke. Kita mau cek pizza ini ya, guys ya. Kalau pizza ini beneran terbukti mengandung sosis daging tikus atau keju busuk, langsung aja kita lapor ke polisi ya. jatuh. Aduh, Profesor Letoy. Bangun. Sini kamu pizza. Aku akan memeriksamu di laboratoriumku ya. Sebelum itu, Gozok mau periksa di sini dulu deh. Kayaknya ada meja yang bisa buat periksa-periksa gitu, guys. Nih, guys. Ada makanannya kan? Kita mau periksa pizza Gozok di sini ya. Taruh sini dulu ya. Kebalik pizzanya. Oke, udah gak kebalik nih, guys. Sebenarnya kita periksa dulu ya pizzanya. Kamu tunggu di situ, pizza. Aku akan melakukan pemeriksaan khusus ya. Tidut. Ceritanya lagi periksa gitu ya, guys ya. Tidut. Terus kita pencet enter, guys. Pencet enter. Wah, terbakar. Kebakaran. Tidak. Waduh, Gozok juga terbakar. Pizzanya langsung hangus, guys. Waduh. Berarti kalau pizzanya hangus, itu mengandung sosis daging tikus, guys. Bayangin sih kita padamin dulu yuk. Jangan sampai laboratorium kita terbakar hangus, guys. Kuy, kita padamin dulu, kuy. Oke. Padam. Oke, yang sini sudah. Kita padamin yang ini dulu. Oke. Lagi satu. Lagi kecil nih. Oke. Alah, yang kecil udah biarin aja ya, guys ya. Biar kita bisa menikmati api unggun. Bercanda ya, guys ya. Sekarang kita mau kembali bekerja, guys. Kita akan kembali ke laboratorium kita. Oke. Wih, apa maksudnya? Kok merah-merah, Bang? Oh, salah ya. Oke, gak apa-apa deh. Sekarang kita mau ke mana ya, guys? Kita mau ke laboratorium ini dulu. Ada laboratorium sapi terbang. Oh iya, guys, BTW, ternyata di sini ada resep-resep yang unik loh, guys. Kita lihat dulu resepnya ya. Jadi di sini kita bisa membuat bahan-bahan gitu, guys. Yang pertama kita bisa meracik banyak sekali tuh. Yang paling atas kita lihat, kita bisa membuat ledakan dengan racikan apa tuh ya? Racikan cairan merah, terus berlian hijau dan edamame. Jadi ledakan gitu kah? Waduh. Terus yang ketiga, ada ini ternyata ada resep pizza yang busuk jadi seger lagi. Waduh, teh pizzanya sudah kebakar, guys. Ya udah, enggak apa-apa ya. Kali ini kita mau coba yang mana dulu nih? Kita coba yang ledakan dulu sama yang mana ya? Sama yang kepala besar ini kah? Waduh, kayaknya menarik ya, guys ya. Kuy, kita coba, kuy. Kita coba yang ledakan dulu ya. Ingat-ingat, guys. Cairan merah, berlian hijau sama edamame. Terus yang kedua, cairan oranye, berlian putih sama edamame. Oke, let's go. Sangat easy sepertinya. Kuy, kita menuju ke tempat meracikan gitu ya. Kita ke laboratorium Gozok. Let's go. Oke, kita sudah sampai ke laboratorium Gozok sini, guys. Kuy, kita coba racikan pertama ya. Racikan bisa bikin meledak, guys. Yuk. Pertama kita butuh cairan merah. Cairan merah sudah ya, guys ya. Terus kita lanjut ke berlian hijau. Salah. Berlian hijau. Hijau. Oke, terus selanjutnya edamame. Oke, sudah, guys ya. Kita pencet dulu tombolnya. Apakah jadi ledakan, guys? Wow, kayaknya kita akan membuat bom ini, guys. Tuh, yang pertama cairan merah dituangkan ya, sudah. Terus lanjut. Yang kedua ada berlian hijau, malah Gozok jatuh. Aduh.
Yaudah kita lihat dari sini aja ya. Terus yang ketiga, yang ketiga Ejamame itu guys, video itu apakah beneran jadi bom ya guys? Kita lihat ya, apakah terbukti jadi bom? Mana? Oh itu dia guys, sudah jadi guys. Kuy kita bawa dulu kuy. Terus kita cobain kemana ya guys? Kalau kayak gini, kita coba ke sini ya guys ya. Apa yang akan terjadi di sini? Kita lihat ke sini. Oke, wow, ditransfer kemana tuh? Lo kok gosok diambil cairannya? Aduh guys. Oke deh kalau gitu kita coba resep keduanya ya. Kita akan membuat kepala kita menjadi besar. Apakah berhasil guys? Kuy kita coba. Sini. Salah guys. Sini guys. Oke. Kita bawa ke bawah dulu. Ini guys yang oranye ya. Terus kita pakai yang berlian putih. Ini ya guys berlian putihnya. Terus kita pakai edamame. Sudah selesai guys cairannya. Kuy kita bikin yuk. Kita bikin ramuan kita. Let's go. Yang pertama, aduh gosok satu lagi. Aduh, kita balik dulu guys. Kita harus melihat dari atas. Kalian kita langsung ambil barangnya ya. Terus gosok penasaran gimana sih caranya biar kita beneran bisa aktif jadi kepala besar gitu loh. Gimana caranya ya? Kita coba tanya si abang itu bagaimana ya. Oke, sudah mau jadi tuh guys. Resepnya sudah mau jadi. Cairan gosok sudah mau jadi. Ayo. Sini. Sini cairan. Oke. Aku akan membawamu kemana ya? Kita bawa ke tempat yang lain kah guys? Kayaknya enggak sih. Kita bawa ke sini aja dulu deh. Kita bawa ke atas sini. Buka. Oke, kita masukin. Terus naik. Loh, terus kemana tuh? Cairannya menghilang tiba-tiba guys. Waduh, gak jadi dimakan deh. Kalau gitu kita bantuin abang ini aja deh. Kuy, kita bantuin abang ini. Come help us do some science. Oke, bang, aku si Profesor Letoy siap membantu. Oke, yuk kita bantuin guys. Yang pertama, kita disuruh membaca resepnya di papan tulisnya. Oke, yang kedua kita memencet tombol. Yang ketiga kita memilih bahan. Oke, guys, sudah paham ya guys ya cara kerja alatnya. Kuy, kita baca dulu resepnya. Kita accept job. Mana resepnya? Yang pertama, kita memakai jelly, terus hijau, terus tadi kobis ya guys kayaknya. Kuy, kita ambil jelly, mana jelly? Jelly, ini jelly, terus yang warna hijau. Hijau mana hijau? Oke, terus ini kobis. Kita cari kobis. Ini bukan kobis guys, ternyata itu sayur kol kali ya. Kuy, kita pencet dulu tombolnya. Oke, sudah ya. Waduh, kita disuruh bikin 5 ini guys. Kalau waktunya segini cukup nggak ya? Atau kita langsung bikin racikan kedua guys. Kita coba deh guys. Racikan kedua. Kita siapin ada ini. Ada oranye. Mana oranye? Oranye, terus apa berlian putih sudah, dan sama kobis lagi atau sayur kol ya. Oke, nanti kita pencetnya ya. Kita taruh dulu yang ini, kita taruh racikan pertama kita, baru kita pencet tombolnya. Let's go. Kuy, kita akan masukin kamu di sini. Ayo woi gosok, ngapain lah terbang. Sini kamu. Resep pertama gosok berhasil guys. Lanjut yang kedua, kita pencet langsung tombolnya. Oke, mantap sekali. Dan kita lanjut racik bahan ketiga kita ya guys. Kali ini gosok mau bikin yang kedua aja deh. Kita bikin yang gosok ngapain? Kita mau bikin yang merah. Merah dulu. Merah. Ayo merah gosok. Gosok merah, terus berlian biru ya. Berlian biru sudah. Terus yang ketiga apa? Edamame lagi. Edamame guys. Edamame. Oke, edamame. Oke, let's go. Kita pencet dulu kah? A few moments later. Kita menunggu resep terakhir gosok nih. Apakah kita dapat baju yang spesial atau kita dapat duit aja ya guys ya? Kita lihat saja. Sini kamu resep kelima. Oh, itu udah mau selesai guys. Oke, itu dia tomatnya sudah jatuh ya. Terus kita ambil. Cepat keluar. Cepat. Oke, aku akan anterin kamu ke sini. Cepat, waktunya sudah mepet sekali guys. Waktunya tinggal 10 detik lagi. Ayo cepat. Ini yang kelima. Berhasil ya? Berhasil dong. Yeay, berhasil guys. Job complete. Kita dapat baju apa tuh? Dapat topi scientist head. Waduh, seru banget ya. Kuy, kita ganti baju dulu, kuy. Kita ganti baju di sini aja ya. Kita akan menjadi profesor yang sedang marah gitu, guys. Rambutnya berdiri gitu loh. Mana ya rambutnya? Ini dia guys, keren banget ya, kayak karakter anime gitu. Sudah ya guys.
guys ya. Kali ini kita mau menuju ke laboratorium mana nih guys? Kali ini Profesor Gosos mau coba ke laboratorium ini aja deh. Gosos penasaran sih apa ada yang belum Gosos jelajahin di sini ya. Kemarin sih Gosos nemuin ada ini, mana ya? Ada kulkas yang belum Gosos telusurin sampai atas. Kulkasnya mana? Kok nggak kebuka? Perasaan kemarin kebuka deh. Apa kita jadi kecil dulu ya? Jadi kecil dulu kuy, jadi kita ngobrol dulu di sini ada apa? Oke, kalau cuma kayak gitu ternyata kita jadi kecil dulu kuy. Let's go menjadi kecil. Profesor Letoy menjadi kecil lagi. Yeay. Oke, sudah jadi kecil deh guys. Sudah jadi imut-imut gitu loh. Kali ini kita mau mencoba menelusuri itu guys. Oh, ternyata bukan kulkas ya. Halo bang, diem aja bang. Thanks for finding everyone. Oke, sama-sama bang. Aku mau mencari sesuatu dulu ya. Kita pakai mobil ini aja. Kan ada mobil botol. Kita mau kemana ya BTW? Kita cuma masuk ke sini ya guys ya. Ternyata bukan kulkas sih. Bentar. Khusus belum pernah cobain ini guys. Kan ada balapan di sini nih guys. Kita coba balapan dulu kuy. Khusus penasaran arenanya kemana aja. Coba kalau balapan kayak gini ya. Kuy, kita balapan dulu. Kita mau ngajak abangnya balapan. Halo bang, aku mau coba balapan dong bang. Oke, kita balapan dulu kuy. Kita go langsung aja. Terus kita kemana nih? Lulu, oh gitu guys, ke depan sana guys. Wah, seru gitu deh guys. Kita bisa balapan di dalam laboratorium. Karena kita lagi jadi kecil ya. Oke, yang kedua sudah. Wow, seru sekali guys. Oke, yang ketiga. Ini yang keempat. Loh, kok cuma putar-putar aja nih BTW. Waduh, gak ada yang lebih ekstrim lagi kah? Oh iya, putar-putar aja ternyata. Khusus ngapain itu? Khusus malah terbang. Astaga, khusus parah banget. Khusus terbang sampai ke atas guys. Balapannya gimana ini? Meretik lagi. Ayo cepet. Gosok. Oke, bisa guys. Mepet sekali waktunya ya. Ini sampai berapa lap sih? Khusus gak tau juga deh. Kita coba aja deh ya guys ya. Sampai berapa lap ini? Ini udah lap yang kedua nih. Bentar lagi nih. Belum. Dia finish kan guys. Sudah kelihatan guys. Finish. Kita sudah mau finish guys. Oke, kita dapat apa? Dapat baju balapan lah. Ya udahlah, gak asik lah. Kali ini Gosok mau coba ke tempat itu dulu ya guys ya. Gosok lupa. Gosok kan mau cariin itu, mau cariin bukti alien. Kalau alien benar-benar ada guys, ke orang yang tadi ya. Kuy, kita pindah dulu kuy. Oke, Gosok sudah jadi besar lagi nih guys. Kali ini kita mau coba telusuri ruangan ini ya guys ya. Siapa tahu kita bisa menemukan ada bukti alien gitu. Kuy, kita masuk dulu, permisi ya. Profesor yang sedang marah mau lewat. Apakah di sini ya guys ya? Sini kita coba lihat, kayaknya sih nggak ada di sini guys. Kita coba telusuri yang belum pernah kita masukin ruangannya kuy. Kayaknya Gosok belum pernah ke sini deh. Di sini ruangan apa? Wow, ada profesor yang sama kayak Gosok lagi marah juga nih. Aduh, apakah ada buktinya? Kayaknya nggak ada ya guys. Tapi Gosok nemu sesuatu nih. Ada apa nih? Wow, ada apa tuh? Ada dinosaurus, ada pizza alien, sama ada bapak-bapak jelly. Kayaknya dinosaurus Gosok belum ya guys ya. Besok-besok kita cobain dinosaurus kuy. Kita coba ada dinosaurus nggak sih dekat sini? Kita lanjut dulu guys, kita lanjut dulu mencari bukti alien. Oke, kita kemana lagi? Waduh, di sini buntu guys. Kita coba ke yang sana ya. Di sini kita belok kiri, oke. Terus kita ke sini. Ada apa? Apakah ada sesuatu di sini? Waduh, kok bunyi? Ah, ke sini, khusus ke sini ya guys ya. Di sini tempatnya tempat itu guys. Resep-resep pada jalan. Kita lanjut dulu telusuri ruangan yang lain. Ini apa? Ini tempat snacks gitu ya. Oh, ada lift guys. Kita coba naik dulu kuy. Kita naik ke lantai kedua. Oke, ada apa di lantai kedua ya guys ya? Apakah kita bisa menemukan bukti aliennya? Kita lihat saja. Terus kita ke sini. Oke, kita ke sini. Ini mah ruangannya waktu itu ya guys. Ini kan ruangannya waktu kita ngambil itu ya. Ngambil sikring kalau nggak salah. Tuh kan bener guys, ini sikring guys. Kita taruh aja ke bawah lah. Ini kita belum nemu-nemu lagi. Apakah kita harus ke lantai berikutnya? Tapi kita telusuri dulu ya. Di sini ada apa aja? Wah, ternyata ada kantinnya guys. Kantin para profesor gitu. Terus kan sudah kenyang tadi makan pizza ya. Kita kesini buntu ternyata. Kalau gitu kita ke ini aja ya guys ya. Kita ke lantai ketiga berarti guys. Apa kita bisa menemukan buktinya di lantai ketiga? Kita lihat saja. Let's go lantai ketiga. Oke, sudah sampai nih guys. Kita ke lantai ketiga. Wah, apakah ada sesuatu di sini? Apakah ada ruang rahasia ya guys ya? Kita lihat di sini ada apa bang. Apa ini guys? Ada proof of aliens guys. Kita lihat dulu. Wah, ini guys buktinya kalau ada profesor yang
bawain dulu, tapi sebelumnya kita mau coba keliling lagi ya guys ya. Apakah di sini ada sesuatu yang belum kita telusuri? Kita lihat di sini ada ruangan apa? Ruangan apa guys? Ada roket di sini dong. Waduh, keren banget ya guys. Ada hadiah tuh, kita ambil dulu. Ada hadiah. Oke, hadiah ke-23 dari 103 guys. Kemana belum gue temuin. Kita sekarang coba ini ya guys ya. Kita coba anterin gambar ini ke orang yang tadi butuh pengakuan itu ya. Butuh pengakuan kalau beneran ada alien di bumi ini. Let's go, kita kesana dulu ya. Oke, kita sudah ada di luar ini guys. Kita menaruh fotonya di mobil dulu ya guys ya, biar kita bisa kembali dengan cepat ke dalam laboratorium lagi. Let's go, kita masukin dulu ke sini. Permisi, mobil, ayo. Taruh dulu foto. Oke, fotonya sudah ditaruh ya guys ya. Kita bawa ke depan sana. Orangnya udah pergi belum ya? Kita lihat dulu. Apakah orangnya masih di sana? Mobilnya mana mobilnya guys? Ini mobilnya. Oke, kita bisa terobos sini. Terobos aja. Maaf ya, tidak sengaja. Kita ambil dulu guys fotonya. Foto. Aku ambil foto. Foto. Sini fotonya. Oke. Foto. Oke, kita ambil dulu guys. Kita akan kasih ke abang ini. Ini bang, buktinya bang. Kamu sudah percaya belum? I knew it. This is the proof I need. Wah, dia sudah percaya guys. Well done, Yong Wu. As a thank you, have one of my radar blocking, ha? Kita dikasih helm guys. Kita dikasih helm yang bisa ngeblok radar katanya. Waduh, lucu juga ya helmnya ya. Kalau gitu kita kembali ke laboratorium Gozox dulu ya. Gozox kan mau menelusuri ruangan yang belum kita telusuri di dalam sana guys. Kita akan kembali menjadi kecil. Let's go. Oke, kita sudah sampai di laboratorium ini guys. Kita akan jadi kecil lagi ya. Kuy jadi kecil kuy. Ada profesor yang menjadi kecil. Profesor Mini. Oke, berhasil guys. Kuy, kita telusuri ruangan itu ya guys ya. Ada ruangan terbuka yang khusus penasaran banget sih. Di sana ada apa ya guys ya. Kuy, kita kesana dulu kuy. Kita naik ini aja biar cepet ya. Oke, kita menaiki mobil. Mobil apa nih? Mobil botol. Kita kesini guys. Oke, sudah sampai. Kemarin kan Gozox belum sampai ujung ya guys naiknya. Kita cepetin sampai ke ujung aja kali ya. Oke, let's go. Nah, ini dia guys. Kemarin kan Gozox kesana ya. Kita lihat dulu kesana kayak apa tempatnya. Nah, kemarin Gozox kan sudah kesini ya guys ya. Sekarang Gozox mau coba menelusuri sampai ke lantai atas. Malah Gozox terjun, parah banget. Oke, Gozox sudah sampai ke sini lagi nih guys. Kita lanjut ke atas ya. Gozox penasaran banget sih. Di atas sana ada apa coba ya? Apakah ada misteri yang belum terpecahkan? Oke, ini kemana lagi guys? Ternyata ada pintu beneran kan guys. Ada sesuatu di balik sana guys. Ada pintu. Permisi, tok. Permisi, jangan marah ya. Ada sesuatu apa tuh guys? Wow, ada laba-laba guys. Dia ngobrol apa tuh? Where has she gone? Kayaknya lagi nyari seseorang itu guys. I only turn my back for a second. Terus, please help me find my daughter. Oh, dia lagi kehilangan anak perempuannya. Waduh, laba-labanya kasihan banget ya. Dia pasti ada di lab ini. I'm sure, Oke, guys, kita suruh mencari baby spider. Kalau gitu kita coba cari lewat mana ya guys. Kita langsung terjun aja kah? Kita terjun. Wadah, terjun ke lantai bawah guys. Ayo cepet terjun biar cepet sampai. Kita terjun dulu. Wadah. Di sini ada apa? Ada harta karun guys. Kalian kita bawa ya. Nanti kita bawa ini ke museum guys. Gue belum pernah setorin ini ke museum sih. Kita ke BDB ini kemana guys? Untuk luarnya mana? Waduh, Gozox tersesat. Gozox tersesat guys. Waduh. Oke, sudah ketemu nih guys pintunya guys. Ini kita taruh di lift dulu ya guys ya. Sembari kita mencari ini dulu. Kita kan harus mencari baby spider. Kira-kira di mana guys ya, kalian tahu nggak? Gozox sih penasaran sama di atas ini. Di atas ini ada sesuatu nggak ya guys ya? Kita coba dulu. Kita taruh ini dulu ya. Kita taruh di sini dulu. Oke, kamu jangan kemana-mana lah ya. Aku mau mencari baby spider dulu. Baby spider, kamu di mana? Apakah di atas sana, guys? Kita coba. Di sini ada apa tuh? Ada spons, guys. Kita bisa naik sponsnya ya. Kita bisa toeng-toeng gitu. Kuy. Kita naik dulu ke atas sini. Oke. Kita toeng-toeng dulu, guys. Toeng. Toeng lagi. Oke, kita naik ke sini. Oke, apakah ada sesuatu? Ada ini guys, ada mainan ini. Mainan catur sama mainan apa nih? Mainan monopoli guys, kayak modo marble gitu. Yang 12 double.
lanjut dulu ya. Kita kan mau mencari. Oh, ini udah kelihatan, guys. Woi, kamu ketahuan baby spider, kamu ngapain di situ? Waduh, kamu dicariin ibumu loh. Ih, kita pulang, kuy. Kamu ketagihan lagi makan pizza di sini ya? Nanti aku bawain pizza deh. Apa nih, ngomong apa deh, guys? That was the furthest I've... Apa tuh, dia lah ngomong apa, guys? Saya suka tahu juga, cepet banget. Kuy, kita bawa dulu ya ke ibunya. Oke, kita sudah sampai nih, guys. Kuy, kita anterin dulu si laba-laba ini ke ibunya ya. Ini laba-laba, anakmu. Thank you so much for finding her. Waduh, seneng banget ya, guys. Hei, kenapa nih? Wow, kita dikasih baju spider outfit, guys. Kuy, kita harus cobain aja, kuy. Kita cobain dan jangan lupa kita membawa itu ya. Kita mau membawa tadi yang mau kita setorin ke museum gitu, guys. Let's go, kita sekarang ke itu dulu ya. Kita akan menjadi besar dulu ya. Oke, guys, kita sudah normal lagi nih. Sekarang kita mau cobain dulu ya. Kita mau cobain menjadi manusia Spider-Man. Manusia Spider-Man, kita lihat bajunya mana. Kita pakai kepalanya. Kepala ini, guys, kepalanya, guys. Wow, kepalanya kayak gitu, kayak laba-laba beneran, guys. Terus bajunya kita pakai. Bajunya ini. Wah, tangannya jadi 4 ternyata, guys. Seru juga ya. Terus celananya pakai apa ya, guys? Kalau kayak gini, celananya kayaknya nggak ada yang matching deh. Masa kita pakai celana gorila? Warnanya beda. Pakai celana ini, celana tikus. Lebih-lebih, guys. Ya udah, gak usah ganti celana dulu ya, guys ya. Kita yang penting sekarang kan sudah menjadi manusia laba-laba, guys. Let's go, kita lihat dari depan, kuy. Ini dia, guys, penampakan dari depannya. Waduh, tangannya banyak banget ya. Sekarang kita mau anterin artefak ini ke museum ya. Kuy, kita keluar dulu. Oke, guys, gosok si manusia laba-laba sudah siap nih mau mengantar artefak ini ke museum kita ya. Kita mau mengantar artefak laba-laba, guys. Let's go, kita cepetin ya. Oke, kita sudah sampai ke museum ini, guys. Langsung aja yuk kita ambil ini. Kita ambil artefak telur laba-laba kita, guys. Memang kayak telur gitu sih ya, guys ya. Apakah ini telur laba-laba monster gitu? Ya gak tahu juga, guys. Coba dulu. Gosok mau coba setori dulu ke abang museum ini. Permisi, abang. Aku mau setor ini. Diterima ya, abang. Oke. An artifact for the museum. Weh, artifact pertama kita, guys. Artifact apa tuh? Artifact. Wah, ternyata itu nyamuk, boy. Nyamuk fosil. Aduh, kirain laba-laba. Oke deh, sekian dulu ya, guys. Video gosok main game Wobbly Life kali ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye. Oke, guys. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Thank you. Bye.